Hai guys, apa perlu kursi mesin diesel ini? Ayo simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Iwanto. Kali ini channel Iwanto akan membahas tutorial cara mudah purging untuk Venter LM 2011 yang tujuannya agar mobil bisa berlari kencang tanpa asap dan kencangnya bus guys. Ayo support terus channel Iwanto, bila bermanfaat tekan subscribe dan tekan loncengnya. Ayo guys, kita simak videonya ini. Oke guys, pertama-tama alat-alat apa yang diperlukan untuk purging Phantom LM 2011 ini, yaitu yang pertama adalah tabung untuk isi cairan purging guys. Ini kita sudah beli jadi, tinggal saya yang modifikasi adalah cantolannya ini guys. Kita modifikasi supaya bisa nyantol di kap mesin. Dengan beli tabung ini, saya mendapatkan gratis purgingnya guys. Ini merek, apa enggak tahu, ini merek baru LMP. Ini guys, ya inilah peralatan-peralatannya. Oke, untuk purging yang DIY bisa dilihat di pojok kanan atas itu guys. Oke, sudah kita isi cairannya di dalam tabung. Cairannya bening sekali guys. Kita lihat cara pasangnya. Untuk yang in masuk ke daerah solar guys, jangan sampai salah, bisa jebol ini kalau salah bos pomnya. Ini guys, lihat enggak? Iya, yang atas in, ini in, ini ya in, ini ke solar guys. Ini guys, letak dari selang in yang menuju ke tempat yang agak sempit, jadi hanya kelihatan selangnya aja, tapi selangnya sudah tak kasih tanda warna kuning itu guys. Itulah tempat innya, biar pemula tahu semua. Nah itu guys, selang yang sudah copot saya kasih tanda warna kuning guys. Saya kasih tanda untuk penjepit kuning biar tahu. Biar tahu nah, bagi pemula yang belum tahu letaknya guys. Kita copot, kita pasang ke in untuk tabung itu ya. Ngerti ya? Ini yang kadang-kadang orang tidak terlalu detail untuk ngasih tahu selang innya yang masuk ke bensin yang mana ini ya, karena untuk bagi pemula kan tidak akan tahu masuk-masuknya kemana. Iya. Terus yang out, yang dari ini filter ini out, harusnya kan ke sini yang ini guys. Nggak perlu dicopot situ, nggak usah, copot sini aja. Copot sini ada tulisan out, ini copot untuk yang ini yang bawah, untuk pengeluaran yang bawah ini guys. Ya ini out, kita masukkan ke selang hitam ini. Nah lalu kita kunci. Oke bre, setuju. Sekarang kita akan menyalakan mesinnya dan kita tunggu sampai 30 menit guys. Purging ini memakan waktu paling cepat 30 menit, makanya kita mulai aja purging ini. Oke, nanti 10 menit terakhir kita akan kasih kecepatan 2000 untuk mempercepat cairan purging ini. Ayo simak terus video ini. Nah ini guys, mesin sudah kita nyalakan. Nah ini sudah berjalan ya, dari selang in
masuk ke tabung, nanti keluar ke ke bos pom. Ini guys, ini prosesnya. Ini lihat guys, airnya tadi yang putih sekarang jadi keruh ya. Jadi sangat kotor sekali ini. Injektornya dia sangat kotor ya. Kelihatan. Oke, ikuti terus saja guys. Ini nanti kalau sudah hampir mau sudah setengah, nanti kita akan kasih tahu lagi proses kucing ini. Kalau menunggu terlalu lama ini guys. Oke guys, ayo tonton terus sampai selesai kucing ini. Karena tujuan kucing ini yang pertama untuk membersihkan injektor, kera-kera itu membersihkan, dan juga injakan rep akan semakin ringan dan mobil akan kencang bus-bus, dan asap knalpot tidak akan berasap, asapnya sedikit sekali guys. RPM sudah saya bikin 1000, nanti cairan sudah separuh, nanti akan kita tambah jadi 2000 supaya akan lebih cepat cairan itu cepat habis. Dan cairan tidak boleh habis guys, harus sisakan, takutnya nanti tekor ya. Ini guys, cairan sudah hampir separuh ini. Sebentar lagi RPM akan saya naikkan jadi 2000, dan cairan kucing ini tidak boleh sampai habis ya guys. Nanti kalau sampai habis tidak bisa di starter ya. Ini guys, karena cairannya sudah separuh, kita tinggikan, kita kasih RPM 2000 guys, biar akan cepat habis. Nah itu guys, sudah hampir habis. Belum, sedikit lagi akan kita matikan ya guys. Udah selesai, kita matikan kuncinya. Sisanya ini jangan sampai dibuang, ini dimasukkan di tabung solar. Sekarang ini kita akan lepas semuanya yang tadi udah dipasang, kita akan lepas semua ya. Ini guys, sisanya akan kita masukkan ke tabung solar guys. Guys, sudah oke, kita akan masukkan semua. Oke, selesai guys. Setelah itu kita akan memompa dari penter ini guys, kita akan pompa sampai kenceng, habis itu kita nyalakan, kita pompa terus. Oke, sudah kenceng guys, sekarang akan kita nyalakan. Buktikan bahwa asap penapok akan semakin sedikit dan tarikan akan jadi bus-bus guys. Itulah cara mudah kucing penter RPM 2001. Apabila bermanfaat bagi kalian semua, tekan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih.